Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malik di sini. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk merubah foto menjadi kartun. Ini adalah hasil dari aplikasi untuk mengubah foto menjadi kartun. Aplikasi ini bisa menjadi alternatif untuk kalian yang baru belajar membuat sebuah desain vektor. Langsung saja kita install aplikasinya. Kalian buka aplikasi Play Store dan cari Tone App. Setelah ketemu, langsung saja kalian install aplikasinya. Dan di sini banyak sekali berbagai macam desain untuk merubah foto asli menjadi sebuah kartun. Setelah selesai, kalian buka aplikasinya. Dan kalian pilih foto yang akan dijadikan menjadi sebuah kartun. Pilih salah satu foto. Kemudian setelah muncul seperti ini, kalian atur saja ukuran untuk foto yang akan dijadikan menjadi sebuah kartun. Kalian atur saja ukurannya. Setelah selesai, baru kalian centang. Aplikasi ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk kalian yang masih baru belajar membuat sebuah desain vektor. Dengan hasil jadi dari aplikasi ini, kita bisa melihat referensi dari foto yang akan kita jadikan sebuah desain vektor. Dan ini adalah hasil sebelum dan sesudah foto yang akan kita jadikan sebuah desain kartun. Di sini terlihat jelas sekali perubahan dari foto asli menjadi sebuah kartun. Dan untuk aplikasi ini bisa sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang baru belajar membuat sebuah desain vektor. Dan di sini secara otomatis sudah terbentuk beberapa shading yang bisa menjadi pedoman untuk kalian menentukan letak shading pada foto yang akan dijadikan sebuah desain, yaitu untuk desain vektor. Untuk aplikasinya sendiri, aplikasi Tone App ini saya tidak tahu apakah aplikasi ini berbasis vektor atau raster, karena hasil jadi dari aplikasi ini saya hanya mendapatkan sebuah file gambar atau sebuah file JPEG. Jadi saya tidak mendapatkan file mentahannya seperti halnya pada aplikasi Infinite Design, yaitu file SVG. Untuk hasilnya, saya kira cukup lumayan bagus, dan ini sangat bisa sekali untuk dijadikan referensi bagi kalian yang baru belajar membuat sebuah desain vektor. Mungkin sampai di sini dulu review aplikasi untuk membuat foto menjadi kartun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.